Yusof Jan Mehmet, Naib Pengerusi Kerajaan Rakyat Wilayah Autonomi Uyghur, Xinjiang telah mengesahkan pasukan anti-China di Amerika Syarikat dan beberapa negara barat lain mengada-adakan pembohongan dan kekeliruan. Pembohongan dan kekeliruan itu termasuklah dengan mengatakan negara China telah melakukan kerja paksa, pendawaan agama dan pembunuhan beramai-ramai etnik di Xinjiang. Menurut satu kenyataan media, pembohongan ini bertujuan untuk menjejaskan kestabilan dan pembangunan Xinjiang. Ini sekaligus meregangkan hubungan antara China dengan negara-negara Islam serta mengelirukan pendapat awam antarabangsa. Hal ini kerana sejak beberapa tahun kebelakangan ini, wilayah Xinjiang telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Bukan hanya itu, mata pencaharian rakyat, budaya dan pendidikan juga dilihat semakin meningkat sejak tahun 2012. Dalam satu ucapan yang sama juga, Duta Besar China ke Lubnan, Qian Minjian, mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan rakyat Lubnan kerana masih memegang objektif dan pendirian yang adil dalam isu-isu berkaitan Xinjiang. Terdahulu, China merupakan negara pertama yang mengalami pertumbuhan penduduk Islam yang paling pesat. Menurut data bancian, penduduk Islam di China telah melepasi 50 juta orang setiap tahun. Semoga dengan kepelbagaian agama dan budaya ini, negara China mampu menjadi sebuah negara yang harmoni dan dikagumi oleh negara-negara luar. Sekaligus dapat menjadi tarikan kesatuan dan keharmonian penduduk di China yang berbilang agama dan budaya. China, inspirasi dunia. Okay.